Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilihi ba'da al-'iyadh billah minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu 'alaihi wa sallam: ألا إني قد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك إلى هالك. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، مؤمنين والمؤمنات، حاضرين والحاضرات، أكرمني وأرشدني وإياكم الله جميعا. بوجيان dan syukur kita kehadiran Allah Azza wa Jal. Salawat beserta salam kita untuk asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala hadzal nabi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih dikelilingi oleh para sahabat, Rasulullah menyampaikan dengan sangat yakin kepada seluruh sahabat-sahabatnya tentang akhir zaman, sehingga seluruh para sahabat sangat yakin bahwa merekalah yang dimaksud oleh Rasulullah dengan manusia-manusia akhir zaman. Contohnya Rasulullah bersabda, "Bu'ithu ana was-sa'atu kahataini." Aku ini diutus dan kiamat akan berlaku hanya seperti ini, kata Rasulullah. Beliau mengisyaratkan fa'syara bis-sababati wal-wusta. Dia isyaratkan ke arah langit jari telunjuk dan jari tengahnya. Lalu kata sahabat, beliau renggangkan sedikit. Maka ini pertanda, menurut pemahaman para sahabat, memang sudah sangat dekat. Pada hadis yang lain, Rasulullah bersabda, "Manakala saya sudah diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, Jibril membisikkan kepada saya bahwa malaikat Israfil, malaikat yang bertugas meniup sangkakala kiamat, memasukkan pangkal terompet ke dalam mulutnya. Setiap saat matanya melirik ke arah arasy, menunggu aba-aba bila ini akan ditiup." Ini juga menekankan dan memastikan bagi para sahabat bahwa sudah sangat dekat kiamat. Di riwayat yang lain, Rasulullah bersabda, "Celakalah bagi bangsa Arab, sebentar lagi mereka akan dibinasakan." Tiga kali Nabi mengulangi. Bertanyalah istrinya, "Ada apa wahai baginda Rasulullah?" Rasulullah berkata, "Sesungguhnya telah diperlihatkan kepadaku tembok yang menghalangi antara kita dengan Ya'juj dan Ma'juj sudah berlobang sebesar ini," kata Rasulullah. Ini pertanda tak lama lagi tembok tersebut hancur, Ya'juj Ma'juj muncul. Padahal Ya'juj dan Ma'juj adalah tanda besar kiamat yang keempat.
Nah, dengan ini tuan-tuan dan puan-puan, mukminin dan mukminat, muslimin muslimat sekalian, sahabat-sahabat yakin sangat bahwa merekalah yang dimaksud dengan manusia-manusia akhir zaman. Keyakinan ini tergambar satu. Di zaman Nabi itu ada seorang lelaki namanya Ibnu Suyad. Seluruh ahli hadis, seluruh ulama, seluruh pengkaji-pengkaji dan pensyarah Islam pasti tahu dengan nama Ibnu Suyad. Ibnu Suyad ini seorang lelaki yang face dia, fisikal dia dan kemampuannya betul-betul serupa dengan Dajjal. Laki-laki ini tidak mau mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mau bersahabat bertemu teman dengan para sahabat-sahabat Nabi. Dia hanya memata-matai dari jauh. Tapi dia memiliki kecepatan yang luar biasa. Begitu cepatnya. Ketika Nabi Muhammad dengan Umar bin Khattab sedang berbual-bual di luar, dekat dengan kebun kurma, Rasul dan Umar melihat ada Ibnu Suyad sedang melihat ke arah mereka sambil memata-matai. Umar langsung mencabut pedangnya, meminta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan saya. Apa kata Rasul? Kamu mau apa? Saya bunuh itu Dajjal. Itu adalah Dajjal ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Hai Umar, jika dia memang Dajjal, kamu takkan sanggup mengalahkannya. Dia bukan tandingan kamu. Dan kalau dia bukan Dajjal, apa guna bagi kamu membunuh orang tanpa sebab? Biarkan saja. Rasulullah tidak menampik, Rasulullah tidak menolak. Hey Umar, itu bukan Dajjal. Bukan macam itu bahasa Nabi. Kalau dia Dajjal, kamu takkan sanggup mengalahkannya. Kalau dia bukan Dajjal, untuk apa kamu bunuh orang sembarangan? Itu saja kata Nabi. Sehingga ketika Nabi meninggal dunia, Abu Bakar menggantikan. Abu Bakar meninggal dunia, Umar menggantikan. Beberapa hari menjelang Umar meninggal dunia, setelah dia ditusuk dengan pisau oleh Abu Lu'lu'ah sebanyak 9 kali tusukan, sebelum meninggalnya Umar masih bersumpah, demi Allah, saya yakin Ibnu Suyad itu adalah Dajjal. Coba lihat ini keyakinan sahabat. Ternyata Umar bin Khattab tidak sendirian meyakini bahwa Ibnu Suyad adalah Dajjal. Aisyah radhiyallahu anha juga yakin Ibnu Suyad adalah Dajjal. Safiyah radhiyallahu anha juga yakin Ibnu Suyad adalah Dajjal. Abu Dzar Al-Ghifari, Ubay bin Ka'ab, Anas bin Malik, tidak sedikit sahabat-sahabat Nabi yang yakin Ibnu Suyad adalah Dajjal. Padahal Dajjal adalah tanda besar kiamat yang kedua. Begitu juga Ibnu Abbas. Di dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, maaf, di dalam riwayat Al-Hakim dengan sanad yang jayid, bahwa Ibnu Abbas berkata ke hadapan murid-muridnya, saudara-saudara, saya semalaman tidak boleh tidur. Murid-muridnya bertanya, kenapa Tuan Guru? Semalam saya dengar sahabat-sahabat berkata mereka sudah melihat meteor bergerak menuju ke arah bumi, berarti besok dukhan sudah dimulai. Semalaman saya menangis dan berdoa, menangis memohon keselamatan dan perlindungan, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, perhatikan ini baik-baik pernyataan Ibnu Abbas. Berarti besok dukhan dimulai. Dukhan adalah tanda besar kiamat yang pertama. Jadi urutan tanda besar kiamat itu, satu, yang pertama dukhan. Yang kedua Dajjal. Yang ketiga Isa alaihissalam. Yang keempat Ya'juj dan Ma'juj. Yang kelima matahari terbit dari sebelah barat. Yang keenam binatang besar, binatang raksasa keluar dari dalam perut bumi boleh berbicara. Binatang ini baik dan ramah. Dan binatang ini adalah tanda besar kiamat yang keenam. Yang ketujuh, angin lembut bertiup dari negeri Yaman. Angin ini sejuk dan berbau wangi kesturi.
Siapapun orang Islam yang ada iman di dalam dadanya, walaupun iman hanya seujung kuku, dan orang ini ada di puncak gunung, ada di gua, ada di pulau, ada di mana saja, angin lembut, sejuk dan wangi berbau wangi kesturi ini akan sampai kepada orang itu. Ketika orang tersebut terkena oleh angin lembut itu, terhirup olehnya angin lembut tersebut, saat itu di tempat itu juga dia langsung tergeletak meninggal dunia. Serentak satu muka bumi, orang Islam yang ada iman kepada Allah meninggal dunia. Ini tanda besar kiamat yang ke-7. Lalu tanda besar kiamat yang ke-8, 9, 10, sudah tidak ada satu orang pun orang yang masih kenal dengan Allah baki hidup di bumi ini. Semuanya sudah meninggal. Yang menyaksikan tanda besar kiamat yang ke-8, 9, 10 hanya orang-orang kafir belaka. Nah, wahai bapak ibu sekalian, sahabat-sahabat sudah mengira bahwa tanda-tanda besar kiamat itu sudah muncul. Duhan, Dajjal, Ya'jud dan Ma'jud sebentar lagi. Itu petanda apa? Petanda yakin mereka bahwa kiamat sudah sangat dekat. Masya Allah. Ternyata satu persatu mereka meninggal dunia, kiamat tak terjadi. Digantikan oleh tabi'in. Satu persatu tabi'in wafat, kiamat belum juga berlaku. Kemudian tabi'in terus sampai zaman ini, 1400 tahun lebih, ternyata kiamat belum juga terjadi. Iyalah Pak Ustaz, kami dengar ada hadis Nabi berkata, selama di bumi ini masih baki satu orang yang masih punya iman kepada Allah, dia masih boleh melafazkan kalimat Allah, walaupun imannya hanya seujung kuku, orang beriman ini masih ada, maka Allah tunda lagi kiamat 40 tahun lagi. Ustaz, kita sekarang jumlahnya orang Islam di muka bumi 1,7 miliar. Berarti lama lagi tuh Pak Ustaz kiamat. Kan begitu? Lama lagi kiamat. Karena kita masih 1,7 miliar. Padahal satu saja masih baki orang yang beriman pada Allah. Allah masih tunda lagi kiamat 40 tahun lagi. Baik, saya sudah katakan tadi, tanda besar kiamat ada 10. Yang kita akan saksikan hanya sampai itu 7. 7 yang ketujuhnya adalah angin lembut yang bertiup dari Yaman, dan ini akan mematikan seluruh orang beriman serentak di muka bumi. Ya, tanda besar kiamat yang ke-7. Nah sekarang, betulkah kita sudah dekat? Iya, apa tandanya? Nabi Muhammad dalam hadis sahih Imam Muslim ditanya oleh malaikat Jibril yang menyamar menyerupai seorang lelaki yang gagah, yang tampan, bertanya kepada Rasulullah tentang mata sa'ah, kapan kiamat. Nabi menjawab, saya tak tahu. Mungkin yang bertanya lebih tahu daripada orang yang ditanya. Saya tak tahu. Ternyata malaikat Jibril pun tak tahu. Dan memang Allah sudah firmankan dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundhiru man yakhshaha. Ya. Mereka bertanya-tanya kepada engkau, hai Muhammad, bilakah kiamat akan berlaku? Engkau senantiasa memberikan peringatan, sudah dekat, kapan terjadinya? Jawab, hai Muhammad, hanya Allah yang tahu. Engkau hanya sekedar penyampai kabar dan beritanya. Sudah, dengan ayat ini, dan dengan cara Nabi mengatakan, saya tak tahu, akhirnya seluruh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat mengatakan tak ada satupun makhluk di muka bumi ini, bahkan sampai di langit, yang tahu kapan pastinya kiamat akan berlaku.
Maka ini jadi akidah kita. Kita wajib menolak mentah-mentah siapapun dan ramalan kiamat kapanpun. Sumbernya dari manapun kita tolak. Walaupun dari seorang kiai besar, seorang khalifah kutub, seorang syekh kabir berani mengatakan, wah, hafiz Quran 30 juz, semua kitab kuning dalam kepalanya, semua ilmu-ilmu apa dalam kepalanya, dia boleh berjalan di atas awan, tidak basah kena air, tidak terbakar oleh api, janggutnya dari sini sampai ke Menara Petronas panjangnya, dan dia memberikan kabar kiamat akan berlaku, tarikh anu, bulan anu, tahun anu, wajib kita tolak. Ini akidah kita. Jadi kapan kiamat berlaku, Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Okey, tapi ketika Nabi Muhammad ditanya oleh malaikat Jibril tadi, akhbirni an amaratiha. Hey Muhammad. Okey, kalau begitu. Tapi tanda-tanda bahwa kiamat sudah sangat dekat akan berlaku, awak tahu tak? Tanya malaikat Jibril. Kata Nabi Muhammad, kalau ini pertanyaan ente, ane spesialisnya. Maka Nabi menjawab di situ, sini. Antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alata ri'asya yatatawaluna fil bunyan. Setelah Nabi menjawab demikian, orang ini pergi, malaikat ini pergi. Apa artinya? Apabila nanti engkau hidup dan engkau temukan satu zaman, orang yang hidup pada zaman itu, sebelumnya mereka hidup miskin, kere, fakir, hanya penggembala ternak, saking miskinnya mereka tak sanggup nak membeli selipar, mereka bertelanjang dada. Tiba-tiba mereka kaya raya, menjadi kuaya raya, dan mereka sangat berjaya, sangat berkuasa. Lalu mereka saling berlumba-lumba, berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Tersirat dalam hadis ini pernyataan Nabi, bila zaman itu sudah kalian temui, maka jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Ini hadis sahih Imam Muslim. Yang bercerita adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di riwayat Imam Ahmad, Abdullah bin Abbas bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah yang engkau maksud? Miskin, kere, fakir, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba menjadi kaya raya dan sangat berkuasa, dan mereka saling berlumba-lumba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Ya Rasulullah, siapa yang engkau maksud? Nabi menjawab, humul Arab, mereka adalah bangsa Arab. Masya Allah, mari kita lihat fakta. Sekarang ini tuan-tuan yang mulia, lihat, Arab sebelum minyak bumi ditemukan, namanya masih satu, Jazirah Arabiyah. Saya bertanya kepada tuan-tuan yang mulia, kepada perempuan yang terhormat, Jazirah Arabiyah dulu kaya apa miskin? Sangat miskin. Negeri gurun Sahara yang luas, pasir yang panas, tandus, bagaikan tak bertepi. Dia tak punya apa-apa. Memang miskin tuan-tuan. Tapi bila mana minyak bumi sudah ditemukan, mereka pun berubah menjadi negeri yang kuaya raya. Jadi bukan kaya raya, itu mah biasa. Tapi kuwaya raya pakai tasydid. Saking kayanya. Dan mereka pecah mendirikan negara sendiri-sendiri menjadi 7 negara kaya dunia. Qatar, Bahrain, Uni Kuwait, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Oman, dan Yaman. Mari kita lihat apa yang dibawa oleh masing-masing negara ini di kota-kota besar mereka. Apa yang mereka buat? Yang paling dekat di hati kita dulu, Makkah Al-Mukarramah. Silakan
Arab Saudi, kerajaan Arab Saudi buat apa di Mekah Al-Mukarramah, sekitar Masjidil Haram? Masya Allah, gedung-gedung tinggi pencakar langit. Bukit-bukit menjadi hilang, bahkan ada yang masih baki bukitnya, itu pun hanya di bawah pinggul, bahkan hanya sebatas betis-betis daripada hotel-hotel yang ada. Megah, mewah-mewah. Madinah Al-Munawwarah, Masjid Nabawi yang begitu indah dan megah mewah, sekarang sudah hampir tenggelam, dikelilingi oleh hotel-hotel bintang 5, mewah dan tinggi besar-besar. Ibu kota Riyadh, ketika Raja Abdullah masih hidup, Pangeran Salman diangkat menjadi gubernur ibu kota Riyadh. Oleh Pangeran Salman, ibu kota Riyadh dirubah menjadi kota metropolitan ala Eropa. Jeddah dijadikan sebagai kota perdagangan dan persimpangan Timur Tengah. Ini baru Arab Saudi. Lihat negara sebelahnya, Kuwait. Apa yang dibuat oleh Kuwait di kota-kota besarnya? Semua pembangunan yang sedang dilakukan di Kuwait mengalahkan standar pembangunan kota-kota yang ada di Eropa, yang ada di Amerika. Masya Allah. Kuwait harus angkat tangan dan menyerah dibandingkan negara sebelahnya, Bahrain. Bahrain jauh lebih indah. Bahrain jauh lebih hebat pembangunannya, gedung-gedungnya. Masya Allah. Bahrain mesti tunduk dan mengaku kalah oleh negara sebelahnya, Uni Emirat Arab, Abu Dhabi. Abu Dhabi tercatat sebagai negara termewah, terhebat, negara impian dan negara mimpi dunia. Semua cita-cita manusia ada di Abu Dhabi. Hanya di Abu Dhabi, tuan-tuan, ada mesin ATM yang mengeluarkan gold. Masukkan kad, tekan nombor, digit, beberapa digit, keluar emas 1 kilo. Itu hanya di Abu Dhabi. Hanya di Abu Dhabi ada kereta, ada bas, yang mulai daripada kulitnya, peleknya, rangkanya, semuanya emas. Cuma ada di Abu Dhabi. Jangan tanya pembangunannya. Semuanya Masya Allah. Dengan izin Allah Azza wa Jal, InsyaAllah bulan ke depan, itu Februari awal, saya dengan izin Allah dapat jemputan untuk berdakwah di sana, Abu Dhabi dan Dubai. Nanti saya share foto-fotonya insyaAllah, kalau umur panjang lah. Abu Dhabi harus mengaku kalah oleh kota sebelahnya, Dubai. Pemegang rekod gedung tertinggi nomor 1 di dunia sampai hari ini masih di Dubai. Ternyata bukan Tokyo. Ternyata bukan Sydney. Bukan Melbourne. Bukan Perancis, London. Tidak. Dubai. Nama gedungnya Burj Khalifa. Tingginya 828 meter. Kalau kita ada di bawahnya, melihat gedung itu macamnya. Tapi gedung ini sekarang sedang dalam proses dikalahkan oleh gedung yang sedang dibangun di tepi Laut Merah di kota Jeddah. Oleh orang terkaya nomor 1 Arab Saudi, Pangeran Al-Walid bin Talal. Yang sedang membangun gedung namanya Kingdom Tower. Tingginya gedung itu, kalau Burj Khalifa 828 meter, maka Kingdom Tower 1,2 kilometer. Masya Allah. Baru-baru saja Kuwait mengumumkan akan mendirikan gedung yang juga melampaui angka 1 kilometer pula. Masya Allah. Pangeran Muhammad bin Salman sudah menyampaikan kepada seluruh dunia cita-cita besarnya, bahwa 2030 sudah berdiri sebuah kota terindah, termahal, termegah, terhebat di dunia, dekat berbatasan dengan Yordania, masih di tepi Laut Merah, namanya kota Neom, yang menghabiskan dana 6,600 triliun lebih uangnya. Masya Allah. Saya tak tahu bahasa triliun ini apa, dan saya tidak pernah, kalau angka nolnya tak berapa itu,
Ya Allah, ya Rabbana. Wahai ibar Allah yang kami muliakan, 12 digit nolnya. Ibar Allah, dulu mereka miskin. Mereka tidak punya apa-apa. Tiba-tiba mereka menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Hari ini mereka saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Jika zaman itu sudah kalian temukan, kata Nabi, jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Nah, Masya Allah, siapa yang baru pulang umroh baru-baru ini, bahkan di Ponbinbit kita pun boleh lihat, di YouTube boleh kita lihat, bahkan beberapa sahabat kami yang baru saja pulang daripada Tanah Suci, benar-benar nyata, Bapak, Ibu, bahwa tepian padang pasir, bukit-bukit yang ada sudah mulai menghijau. Rasul mengatakan, kiamat tidak akan berlaku sampai Arab kembali menghijau. Sekarang sudah berlaku. Sungai-sungai bukan lagi mengalir airnya, tetapi sudah banjir-banjir di sana. Masya Allah. Pada tahun 2011, Imam Masjidil Haram namanya Sheikh Saud Shuraim dalam khutbahnya menyampaikan hal yang sangat mengguncang bagi umat Islam. Apa kata beliau dalam khutbahnya? Kalian lihat dan perhatikan. Hai umat Nabi Muhammad, Rasulullah pernah mengajak Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berjalan-jalan di dekat daerah Tabuk. Lalu apa kata Rasulullah? Hai Mu'az, apabila lembah ini, apabila daerah ini sudah mulai dibungkusi salji, maka itu antara ubun-ubun engkau dengan kiamat sudah sangat dekat sekali. Salji turun pertama kali di Tabuk 2009. Hanya semata kaki. 2011 sudah satu betis tingginya. Sekarang salji yang ada di Tabuk sudah 1 meter. Sampai ke Riyadh, bahkan Mekah ke Madinah beberapa areanya sudah ada yang berbungkus salju. Masya Allah, ibadallah, apakah ada petanda yang lebih terang daripada ini? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Perhatikan kembali. Di dalam hadis yang sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, La taqumu sa'ah hatta yahsiral furatu bi jabalin an dhahab yaqtatilun nas alaih fayuqtalu kullu 199 fayaqulu kullu rajulin minhum la'alli akuna ana alladhi anju. Kiamat tidak akan terjadi, kiamat tidak akan berlaku sampai terlebih dahulu sungai Eufrat di Irak mengering. Di Timur Tengah itu ada 3 sungai paling besar. Nil, Tigris, dan Eufrat. Kiamat tidak akan terjadi sampai sungai Eufrat di Irak mengering. Sungai Eufrat ini, ulunya adalah di Turkiye. Lehernya Syria. Bodinya di Irak. Dan ujungnya atau ekornya adalah di Iran. 4 negara. Bodinya ada di Irak. Mari kita lihat. Bulan Februari 2013. Sila dicatat, nak cek di Google pun boleh, ya. New York Times merilis pernyataan resmi dari para pakar dan ahli Amerika, peneliti dari Amerika. Atas nama NASA juga mengumumkan bahwa Sungai Eufrat sudah susut airnya 60%. Bulan berapa tadi? Februari 2013. Menurut pernyataan resmi yang dirilis di New York Times, NASA mengatakan, para ahli dan peneliti kami mengatakan, Sungai Eufrat sudah susut airnya 60%. 2014, Sungai Eufrat akan susut 100%. Ternyata March 2014, Sungai Eufrat telah susut air, telah kering sekering-keringnya sampai hari ini di Irak. Sampai hari ini.
Dan yang paling mengejutkan, ini kan hadis Nabi tadi, tidak akan terjadi kiamat sampai sampai keringnya sungai Efrat di Irak. Dan manusia akan dikejutkan, kata Rasulullah, dengan ditemukannya gunung emas yang sangat besar dalam perut bumi Irak, di wilayah yang dilalui oleh sungai Efrat. Ketika emas itu ditemukan, nanti seluruh lelaki di muka bumi akan membawa senjata-senjata mereka pergi ke Irak, dan mereka bertempur, berperang, memperebutkan gunung emas itu. Dalam setiap 100 orang lelaki yang berperang di sana, kata Rasulullah, akan mati terbunuh 99 lelaki. Satu cuma yang boleh hidup. Setiap mereka berharap, semoga satu orang yang hidup itu, dialah orangnya. Di hadis yang lain, Nabi tak inginkan ada umatnya yang ikut berperang ke Irak demi perebutan gunung emas itu di sana. Nah sekarang, George Walker Bush. Masih ingat dengan makhluk yang satu ini? Masih ya? George Walker Bush. George Bush. Sebelum dia digantikan oleh Barack Obama, masih sempat berpidato di depan Gedung Putih. Dan pidato ini masih ada di YouTube. Apa kata George Bush? Satelit kita telah menangkap adanya potensi emas yang sangat besar di dalam perut bumi Irak. Amerika Serikat selaku polis dunia akan memastikan emas ini aman dari para penjahat-penjahat yang tidak bertanggung jawab. Wah, bahasanya macam dia bukan penjahat saja. Yang paling penting kita ingat sekarang, setelah kita telah menemukan potensi emas yang sangat besar di bumi Irak, lihat hadis Nabi yang tadi yang saya baca, tidak akan terjadi kiamat sampai keringnya sungai Efrat, dan nanti manusia dikejutkan dengan penemuan gunung emas yang sangat besar di dalam perut bumi Irak, yang nanti akan muncul karena sebuah hantaman, dia akan muncul. Ini rahasia kenapa bulan April 2014 Barack Obama tidak jadi menarik pasukan darat Amerika Serikat yang menyebar di seluruh negara-negara teluk sejumlah 135,000 pasukan, tidak jadi ditarik balik ke Amerika. Padahal Amerika Serikat sudah tak mampu lagi membiayai tenteranya yang ada di negara-negara teluk. Tapi tetap dipertahankan. Ini sebabnya, karena mereka melihat ada potensi emas yang sangat besar di Irak. Kemudian naiklah Donald Trump naik menjadi presiden. Donald Trump malah menambahkan lagi tambahan pasukan tentera-tentera Amerika, dikirim lagi lebih banyak menuju ke Irak. Masya Allah, sebenarnya Rusia, China, India, negara-negara blok timur semua tahu ada apa yang ada dalam kandung perut bumi Irak. Maka mereka semuanya sudah mulai mempersiapkan militer, mempersiapkan diri untuk perang besar. Dan Nabi berkata di akhir zaman, blok barat dengan blok timur akan bertembung perang besar. Dan kalian diajak oleh blok barat berdamai, lalu kalian memerangi blok timur, kalian akan dimenangkan oleh Allah, kata Rasulullah. Dan peperangan ini pemicunya sudah sangat banyak. Saudara-saudara hamba-hamba Allah, yang paling penting sungai Efrat sudah kering, gunung emas dalam perut bumi Irak sudah diumumkan. Ini adalah hadis Nabi yang sahih. Macam mana kita nak menolak? Apalagi kalau kita berbincang perkara Dajjal. Masya Allah. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Kita isyak pukul berapa? Beritahu saya, kita isyak pukul berapa? Pukul berapa? 8.32. Sekejap lagi. Baki 2 minit saja lagi. Macam mana baiknya? Kita solat isyak dulu, habis tu kita lanjut sikit lagi, boleh? Okey ya. Kita solat isyak dulu. Okey, kita sepakat? Kita solat isyak, habis tu kita lanjut sikit lagi, habis tu kita tanya jawab. Kalau nak selesaikan pengajian ustaz sampai selesai, mustahil. Kenapa mustahil? Saya senantiasa berikan kajian ini dalam bentuk seminar. Mulai dari pagi, dari pukul 8
selesai petang pukul 5. Ini pun belum selesai, paling-paling baru 60-70%. Tapi kalau ambil masa 2 hari full, insyaAllah full pembahasan akan boleh. Saya bacakan ni ayatnya, ni hadisnya, ni faktanya, ni ayatnya, ni hadis, ni faktanya. Dan ada di kitab yang saya senantiasa bawa ke mana-mana negara, ensiklopedia akhir zaman, lengkap ayatnya, hadisnya, fakta-fakta yang ada, gambar-gambar di mana-mana perkara sudah berlaku, ya. Dan zikir akhir zaman di sini adalah amalan-amalan yang boleh menyelamatkan kita dalam setiap peristiwa dan kejadian akhir zaman. Dua-dua kitab ini ada di luar sana, boleh nanti didapatkan oleh tuan-tuan di luar. Jadi saya ada uraikan nanti di YouTube, alhamdulillah kajian saya lengkap tentang akhir zaman. Okey, saya akan sedikit close sebelum nanti setelah solat Isya kita lanjutkan, lalu kita tanya jawablah. Habis itu baru kita berdoa bersama. InsyaAllah siap? Mari kita bersiap-siap melaksanakan solat Isya dan kembali setelah itu kita lanjutkan dalam beberapa saat. Habis itu kita baru tutup dengan izin Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita melanjutkan yang saya tuliskan di papan tulis. Ini adalah hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Ahmad Syakir. Dinyatakan hasan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, takunun nubuwwah fikum ma syaa Allah an takun, thumma yarfa'u Allah idza syaa yarfa'aha, thumma takunu khilafatan 'ala minhajin nubuwwah fatakunu ma syaa Allah an takun thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'aha, thumma takunu mulkan 'addan wa fi riwayah mulukan 'ududah fatakunu ma syaa Allah an takun thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'aha, thumma takunu mulkan jabbaran wa fi riwayah mulukan jabariyatan fatakunu ma syaa Allah an takun thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'aha, thumma takunu khilafatan 'ala minhajin nubuwah thumma sakat. Artinya adalah, sejak saya diutus sampai kalian semua meninggal dunia. Ah, macam mana cerita meninggal dunia? Tadi sudah saya singgung tadi. Perhatikan ke whiteboard. Tidaklah terjadi kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai berlaku terlebih dahulu 10 tanda besar kiamat. 10 tanda besar kiamat ini seperti 10 butir-butir marjan. Satu butir marjan berlubang di bawah tembus sampai ke atas sehingga dapat dimasukkan satu tali. Maka satu butir marjan dengan butir marjan yang lain terhubung oleh tali di tengah-tengahnya, dan di bagian bawah tali dikasih simpul sehingga tertahanlah butir-butir marjan itu. Kata Rasulullah, iyuqta'u silk, ketika simpul tersebut diputus, digunting, apa yang berlaku tuan-tuan? Meluncurlah butiran yang paling bawah, butir pertama, jatuh. Yang kedua macam mana? Menyusul. Lama jaraknya atau langsung? Langsung, cepat. Cep, 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 cep. 10 butiran itu akan keluar. Maknanya, 10 tanda besar kiamat, apabila yang pertama sudah terjadi, maka yang kedua akan menyusul dalam waktu cepat. Jaraknya tidak pakai 1000 tahun atau 100 tahun, 10 tahun, tidak. Tapi dalam waktu yang sangat berdekatan. Dan 10 tanda besar kiamat ini, seluruh dunia akan merasakan, menyaksikannya. 10 tanda besar kiamat ini, 4-nya akan terjadi pada fase keempat. Ini tanda besar kiamat yang pertama. Terjadinya duhon.
yaitu kabut terbal yang teramat sangat tebal lagi panas bersatu dengan awan dengan asap yang panas menyelimuti bumi selama 40 hari 40 malam. Bumi gelap gulita, tidak ada yang mampu melihat apapun. Orang tidak boleh membezakan bila malam bila siang. Sehingga para sahabat bertanya, macam mana kami nak membezakan waktu solat? Nabi mengatakan, kalian kira-kira saja. Telapak tangan kalian, kalian dekatkan ke arah wajah, tak sanggup melihat apapun. Padahal itu siang hari. Tak sanggup lihat apa-apa. Dukhon akan terjadi apabila terjadi hantaman meteor. Ini hantaman meteor. Riwayat hantaman meteor ini adalah dari Ibnu Abbas yang tadi saya bacakan hadisnya. Ketika meteor mendekati bumi, Ibnu Abbas yakin besok dukhon sudah dimulai. Dari mana Ibnu Abbas tahu? Dia bukan seorang astronomi, bukan seorang ahli fizika, tapi beliau mengetahui masalah ini, pasti Rasulullah yang menginformasikan kepada sahabat. Dari mana Rasulullah tahu? Pasti Allah yang memberi ilmu kepada Nabi Muhammad. Jadi hantaman meteor inilah yang akan menimbulkan dukhan. Saya katakan tadi ada simpul di bawah. Ketika simpul itu diputus, keluarlah yang pertama. Simpul itu adalah meteor. Meteor ini merubah kehidupan secara total di muka bumi. Rasulullah bersabda, setelah meteor ini nanti kalian semua kembali ke zaman seperti saya, zaman seperti beliau, yaitu kendaraan kalian kembali kepada kuda, senjata kalian akan kembali kepada pedang, panah, tombak. Thumma udtum min haitsu bada'tum wa udtum min haitsu bada'tum wa udtum min haitsu bada'tum. Nanti kalian semua kembali seperti zaman sekarang. Jadi jangan heran kalau seorang ahli fisika dunia, bapak fisika dunia, namanya Albert Einstein. Apa kata beliau ketika ditanya oleh 2000 wartawan seluruh dunia? 2000 jurnalis seluruh dunia bertanya kepadanya, kira-kira menurut pandangan engkau seperti apa perang dunia ketiga? Semula dia tidak nak menjawab, tapi karena dipaksa akhirnya dia menjawab. Apa kata Albert Einstein? Saya tak tahu. Senjata apa yang akan kalian gunakan dalam perang dunia ketiga? Tapi yang pasti, semua teknologi modern, semua senjata canggih yang hari ini kalian ciptakan untuk perang dunia ketiga, semuanya tidak ada yang boleh digunakan. Kalian semua nanti akan perang dengan senjata manual. Masya Allah. Seorang Albert Einstein menjawab demikian. Steve Jobs, kita masih ingat dengan nama ini? Termasuk orang terkaya di dunia, pemilik Apple. Sebelum matinya, di hadapan ribuan karyawannya, dia berpidato. Dan pidatonya ini sudah ditranslate ke seluruh bahasa dunia. Kalau di newspaper kami, Republika di Indonesia, terbit dua kali terbitan. Apa pernyataan Steve Jobs? Setelah saya nanti tidak ada, setelah nanti saya mati, kalian semua tak lama lagi kembali ke zaman batu. Ini pernyataan Steve Jobs. Steve Jobs, Albert Einstein bukan orang bodoh. Mereka adalah para saintis, para ilmuwan, ahli. Dan mereka bicara bahwa masa depan tanpa teknologi. Padahal kita sekarang sedang mulai-mulai menuju puncak teknologi. Ternyata Rasulullah mengatakan, kalian semua nanti akan kembali ke zaman kuda. Akan kembali ke zaman tombak, panah, dan pedang. Itulah cara kalian hidup saat itu nanti. Maka Masya Allah kaum muslimin, meteor akan menabrak bumi di akhir zaman, kata Rasulullah, akan menimbulkan petaka besar di muka bumi. Sehingga dukhon dimulai. Dan dukhon ini adalah azab bagi orang-orang kafir. Azab bagi orang Islam yang suka maksiat, suka dosa. Tapi kata Rasulullah,
Orang beriman yang amalnya bagus, orang beriman yang soleh dan taat, sebelum hantaman meteor lalu terjadi dukhan, ketika dukhan terjadi, orang beriman selamat semuanya. Orang beriman yang soleh, yang taat, selamat semua. Tapi orang kafir, orang Islam yang hobi maksiat, suka buat dosa, mereka tersiksa seperti orang kafir dan orang musyrik. Kulit mereka akan melecuh. Dada mereka bagaikan terasa terbakar. Kedua bola mata seperti tidak lepas daripada tempatnya. Panas. Hanya iman dan amal solehlah yang akan menyelamatkan pada masa hantaman meteor. Baik. Kapan meteor ini akan terjadi? Fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun. Pada umat ini nanti kata Rasulullah akan terjadi khasaf. Khasaf yaitu banyaknya terjadi bagian bumi ini yang terbelah. Tenggelam karena tsunami. Reruntuhan bukit-bukit. Sehingga banyak yang tenggelam. Air laut naik. Banjir di mana-mana. Maskhun wa qadhfun. Hujan meteor akan menghantam bumi di akhir zaman. Wa maskhun. Banyak orang-orang yang berubah bentuknya menjadi buruk rupa dan jelek. Kalau para sahabat bertanya, wa mata dzak ya Rasulullah, alangkah mengerikan yang engkau sampaikan ini ya Rasulullah, kapan itu akan berlaku? Nabi bersabda, apabila umatku sudah melakukan tiga benda ini, tiga perkara ini bersamaan, secara serentak mereka buat, kalian temukan di zaman itu serentak. Idza zaharatil qainat, ini yang pertama. Wal ma'azif, ini yang kedua. Wasyuribatil khumur, ini yang ketiga. Apabila umatku di mana-mana sudah banyak bermunculan biduanita-biduanita, penyanyi-penyanyi wanita di mana-mana. Kedua, wal ma'azif, apabila music, alat-alat music sudah disenangi, dicintai, disukai oleh umatku di mana-mana. Di mana-mana. Bahkan Arab Saudi yang dulu paling terkenal, tertutup dalam masalah ini, sejak 2 tahun belakangan, ketika Arab Saudi dipegang oleh Muhammad bin Salman, Arab Saudi sudah menjadi negara liberal. Dan kita sudah dengar, di mana-mana di kota-kota besar di Arab Saudi, sudah sering diadakan konser-konser musik raksasa. Betul tidak? Jangankan itu lagi, di depan Masjidil Haram, di bawah Hotel Safwa, kan ada tempat orang biasa menjual muratal Quran. Al-Quran dan muratal-muratal Quran banyak dihidupkan di sana. Asal kita lewat di Hotel Safwa, pasti hidupnya muratal Quran. Tapi kemarin, saya terkejut. Saya ketika lewat dengan jemaah, musik sedang diputar di situ. Ada jemaah kita yang berang, karena ini Masjidil Haram, ini mutar musik. Lalu ditanya, pakai bahasa Inggris, apa yang kamu lakukan ini? Ini Masjidil Haram, ini tanah haram. Kenapa kamu putar musik? Apa kata dia? Kenapa awak yang sibuk? Kenapa awak yang ribut? Kerajaan kami sudah membolehkan. Innalillahi wa inna ilaihi. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah apabila musik sudah disenangi, disukai dan banyak ditemukan di tengah umatku di mana-mana. Yang ketiga, wa syuribatil khumur, apabila benda-benda memabukkan, barang-barang memabukkan sudah menyebar dan beredar di tengah umatku di mana-mana, maka pada saat itulah meteor akan menghantam bumi. NASA Amerika Serikat sudah mengumumkan ancaman bumi ke depan. Para pakar astronomi dunia sudah mengumumkan ada peluang bumi kita mengalami hantaman meteor. Sudah. Ini sudah kita lihat betapa dekat masanya. Nah, dukhan akan disusul. Ini tanda besar kiamat pertama ya. Ini tanda besar kiamat pertama. Paling lama, 3 tahun ini paling lama, terjadilah tanda besar kiamat kedua. Tanda besar kiamat yang kedua, paling lama 3 tahun saja jaraknya. Muncullah, lepaslah
Satu manusia dari keturunan Adam yang paling ditakuti dan dikhawatirkan kemunculannya oleh seluruh para nabi dan rasul. Manusia ini kelak akan menyebut dirinya adalah Tuhan. Dan dia diberi oleh Allah kemampuan di mana hanya Allah yang mampu melakukannya. Dia memiliki kekuatan sihir yang paling sempurna. Seluruh setan satu muka bumi akan tunduk kepadanya. Seluruh jin-jin penjahat akan berpihak kepadanya. Seluruh ahli-ahli sihir satu muka bumi sujud menyembahnya. 2/3 penduduk bumi nanti akan menyembahnya, menjadikannya Tuhan. Dialah Dajjal. Ini tanda besar kiamat yang kedua. Tidak ada yang mampu melawan Dajjal. Tidak ada. Bahkan Imam Mahdi pun dikepung oleh Dajjal. Siapa Imam Mahdi? Imam Mahdi ini yang nanti akan memimpin fase kelima. Imam Mahdi kemunculannya pasca atau setelah Duhan. Di sini Al-Mahdi. Al-Mahdi ini keturunan kandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nanti akan lahir di Madinah Al-Munawwarah, kecil di Madinah Al-Munawwarah, remajanya di Madinah Al-Munawwarah, dewasanya di Madinah Al-Munawwarah, hidup di lingkungan ilmu dan ahli ilmu, sangat soleh dan sangat taat, ilmunya banyak. Al-Mahdi ini keturunan kandung Rasulullah dari Hasan bin Ali. Ya, akan tetapi ini kita tidak membahas Al-Mahdi malam ini. Sebagaimana kita juga tidak membahas Dajjal. Kita hanya menyebutkan selintas, ya. Oke, kaum muslimin. Halo. Jadi Imam Mahdi pun tak kuasa nak menghadapi Dajjal. Padahal Imam Mahdi sudah menaklukkan seluruh kota-kota dan negara-negara di muka bumi ini. Imam Mahdi sudah mempersatukan umat Islam satu muka bumi. Tapi Dajjal mengepungnya. Dan Dajjal siap untuk membunuhnya. Ketika itu, barulah Allah turunkan anti-Dajjal. Yang mampu menghabisi Dajjal. Yang mampu membunuh Dajjal adalah tanda besar kiamat yang ketiga. Dialah Isa alaihi salam. Isa alaihi salam. Jarak dari antara Dajjal dengan Nabi Isa hanya 1 tahun 2 bulan 2 minggu sahaja. Dan Dajjal pun mati dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Nabi Imam Mahdi bergabung dengan Nabi Isa AS. Setelah itu seluruh Yahudi di muka bumi diberantas, dihabisi. Dan beberapa bulan kemudian terjadilah tanda besar kiamat yang keempat. Dan ini sekaligus penutup fasa keempat. Apa itu? Yaitu yang Allah ceritakan dalam surat Al-Kahfi ayat 94 sampai 100. Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Inilah dia bangsa yang paling jahat, paling brutal. Yang akan membunuh siapapun yang manusia yang mereka jumpai. Jumlah mereka kata Rasulullah dalam 1000 orang manusia ketika itu, 999-nya adalah Ya'juj dan Ma'juj. Cuma satu yang kita. Maka tidak ada satu pun manusia di bumi boleh melawan Ya'juj dan Ma'juj. Bahkan Nabi Isa pun dengan Imam Mahdi beserta orang-orang beriman disuruh oleh Allah lari dan bersembunyi dari Ya'juj dan Ma'juj. Singkatnya, Ya'juj dan Ma'juj langsung Allah yang akan musnahkan dengan kekuasaan Allah. Lalu bumi kembali menjadi aman dan tenang. Imam Mahdi menjadi khalifah pada fasa kelima. Inilah dia masa-masa aman. Masa-masa aman. Tidak ada satu pun manusia di muka bumi berperang. Tidak ada bencana-bencana alam di mana-mana. Bahkan seluruh hewan buas dibuat jinak oleh Allah. Seluruh binatang-binatang berbisa diangkat bisanya oleh Allah. Seluruh manusia makmur sejahtera. Tidak ada yang miskin. Tidak ada satupun orang-orang miskin di muka bumi.
Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup di dunia bagaikan hidup di dalam surga. Senang betul, masa-masa aman. Inilah dia janji Allah, tegaknya kembali khilafah Islamiyah memimpin seluruh dunia dengan konsep kenabian. Nah, pada masa ini akan terjadi dua tanda besar, tiga tanda besar kiamat. Tanda besar kiamat yang kelima, matahari terbit dari sebelah barat. Saya singkat saja MTB. Matahari terbit dari sebelah barat. Hanya satu kali saja terbitnya. Setelah sebelumnya bumi gelap gulita selama 3 malam berturut-turut. Lalu kemudian matahari diperintahkan oleh Allah, kembalilah engkau ke tempat biasanya engkau berada dan muncullah dari tempat biasanya engkau tenggelam. Matahari pun terbit dari sebelah barat, naik sampai ke pertengahan atas. Sampai di atas, matahari kembali tergelincir menuju ke arah barat dan tenggelam seperti biasa. Besoknya matahari terbit seperti biasa dari arah timur. Pada waktu duhanya terjadilah tanda besar kiamat yang keenam, yaitu firman Allah surat An-Naml. Surat An-Naml ayat yang ke-82, keluar dari dalam perut bumi seekor binatang raksasa, berkaki banyak, bertangan banyak. Binatang ini sangat baik dan ramah, dia boleh berbicara dengan bahasa manusia mana saja. Dan dia membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Binatang ini memberi tanda dengan cepat kepada manusia yang dijumpainya. Dia muncul di 3 tempat yang berbeza, di waktu yang berbeza. Kemunculan terakhirnya adalah dari dalam perut bumi kota Mekah. Dia bagi tanda kepada manusia. Apabila dia jumpa manusia yang beriman, dia tahu mana yang beriman, mana yang tidak. Allah yang bagi tahu dia. Maka cincin Sulaiman diusapkan ke wajah orang itu. Kata Rasulullah, wajah itu menjadi bersih, menjadi bersinar, putih dan indah. Ketika dia berjumpa dengan orang kafir, ujung tongkat Nabi Musa diketokkan ke atas kepalanya, sedikit menghitamlah wajah orang itu. Maka antara manusia beriman dengan manusia kafir dengan mudah dapat ditandai hanya dengan melihat warna kulit wajah. Tanda besar kiamat yang ketujuh. Nah, ini dia. Tanda besar kiamat yang ketujuh. Ini adalah akhir keberadaan orang Islam. Apa ini? Ini nama binatangnya Dabatul Ardi ya. Dabatul Ardi ya. Kalau yang ini angin lembut. Angin lembut. Berbau wangi kesturi. Dan angin ini bersumber dari Yaman. Tapi angin ini ternyata angin yang membawa kematian. Sumbernya dari Yaman. Baik. Nah, ibadallah yang kami muliakan, seluruh orang beriman meninggal dunia dalam peristiwa tanda besar kiamat yang ketujuh. Oke, ini adalah finish. Maksud finish itu apa? Orang Islam yang beriman di muka bumi selesai sampai di sini, tak ada lagi baki. Tanda besar kiamat ke-8, 9, 10 kita sudah tak ada. Maknanya ini kabar baik. Kiamat, kehancuran alam semesta, orang Islam tidak akan pernah menyaksikannya. Alhamdulillah. Dan Nabi bersabda, setelah habis seluruh orang Islam di muka bumi, 1 atau 2 generasi setelah itu barulah terjadi kiamat besar, kehancuran alam semesta. 1 atau 2 generasi. Satu generasi menurut ilmu sosial, satu generasi menurut ilmu sosial adalah 25 tahun, tuan-tuan. 25 tahun. Sejak kita lahir, kanak-kanak, remaja, dewasa, usia 25 biasanya manusia menikah. Dalam menikah, dia pun melahirkan anak. Lahir anak dianggap sudah lahir generasi baru. Maka satu generasi adalah 25 tahun dalam ilmu sosial. Nabi bersabda tadi hadisnya, selama di bumi ini masih ada baki satu saja orang yang masih punya iman kepada Allah, Allah akan tunda lagi kiamat 40 tahun lagi. Sementara kita tahu seluruh orang beriman serentak wafat dalam peristiwa tanda besar kiamat yang ketujuh. Berarti setelah ini 40 tahun lagi. Sesuai tidak?
Sesuai ini 25, 25. Satu atau dua generasi kata Nabi. Nah, ini berarti antara 25 tahun ke 50 tahun. Dan Nabi mengatakan di hadis tadi 40 tahun lagi. Berarti sesuai. Masya Allah ya. Tapi kita sudah tak akan menyaksikan kejadian itu. Amin. Baik, nah dari start ke finish, kalian akan mengalami 5 fase sejarah. Fase sejarah pertama adalah fase kenabian. Di mana umat ini langsung Nabi Muhammad yang pimpin. Dan ini berlangsung selama 23 tahun. Kemudian setelah itu kalian akan memasuki fase kedua. Di mana umat ini dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin dengan konsep kenabian. Rasul berkata, lamanya 30 tahun. Ini sudah selesai pula. Setelah habis masa khilafah, umat Islam dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Dan ini ternyata yang paling panjang, paling lama. 1227 tahun. Di dalamnya ada 3 dinasti. Dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani Utsmaniyah. Fase ketiga, seluruh ahli sejarah sepakat mengatakan sudah selesai. Kapan? Runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turkiye pada tarikh 3 bulan Mac 1924, fase ketiga sudah selesai. Kita masuk pada fase keempat, ini fase tergelap. Fase terberat, fase Mulkan Jabariyan, fase penguasa-penguasa diktator di muka bumi. Inilah fase kediktatoran. Ciri khasnya, tidak ada khilafah Islamiyah di sini. Dan Islam dan kaum muslimin pada fase ini betul-betul dizalimi, ditindas di mana-mana. Betul tidak? Ini fasenya. Terasa apa tidak Bapak Ibu? Fase di mana ini sangat luar biasa. Dan ujian buat imannya orang-orang beriman pada masa ini sangat berat. Sangat berat. Maka wajar kalau kata Rasulullah bersabda, pada fase itu orang yang istiqomah dan sabar, nilai pahala mereka pada masa itu setara daripada 50 pahala para sahabat. Ay, kaget para sahabat dengarnya. Ya Rasulullah, khamsina rajulan minna amminhum, 50 kami pahalanya atau 50 mereka? Nabi berkata, 50 kalian. Hebat orang-orang yang istiqomah pada fase keempat ini. Sabar dalam berislam, istiqomah dalam menjalankan agama. Orang-orang ini akan dapat ujian yang berat. Maka diberi pahala oleh Allah, pahala yang besar. Tapi pada masa ini kata Nabi, akan banyak umatku yang paginya beriman, sorenya murtad. Akan ada yang sore masih beriman, besok paginya sudah kafir, murtad, hanya gara-gara fulus. Hanya gara-gara kedudukan, posisi, jabatan. Hanya gara-gara iming-iming dunia, dia rela melepaskan imannya, menjual agamanya. Ini fase keempat, fase kita. Dan pada fase inilah terjadinya 4 tanda besar kiamat yang pertama. Oke? Nah sekarang, Rasul bersabda, dari start ke finish ini, ternyata ada penjelasan dari Rasulullah berapa lama sebenarnya masa ini. Masya Allah. Ini punya kajian khas. Kajian ini disebut dengan umur umat Islam. Dari start ke finish. Umur umat Islam. Saya tak bahas dulu sekarang. Silakan buka YouTube. Dengarkan kajian saya. Buka YouTube. Tulis saja nama saya. Zulkifli Muhammad Ali. Itu keluar semua. Atau Uzma Media TV Channel. Uzma Media TV Channel. Ah, silakan semua kajian saya tentang apa saja lengkap di situ. Baik tuan-tuan yang mulia, jarak masa ini akan membuat bapak ibu semuanya terbelalak. Percaya tak percaya Rasulullah menyebutkannya. Ternyata tak lama lagi kita semua akan sampai pada tanda besar kiamat yang ketujuh. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, bila mana bapak mendengarkan kajian tentang Dajjal. Kajian tentang Dajjal ini ada 3 tanda besar. 1, 2 Romawi, 3 Romawi. 3 tanda besar. Yang ini 1, 2, 3
sudah berlaku ketiga-tiganya. Sejak 4 tahun yang silam sampai sekarang sudah berlaku. Yang kedua pun sudah terjadi sejak 2004. Dan yang ketiga sudah diumumkan startnya 2019. Ini yang mengumumkan para pakar bumi dan alam kita bahwa akan terjadi kemarau ekstrim seluruh dunia 3 tahun berturut-turut. Ini pun sudah diumumkan dari 2019 sampai 2022. Apabila manusia yang paling celaka ini sudah sebentar lagi akan keluar, tentu saja berarti dukhon lebih dekat lagi masanya dengan kita. Maka Nabi mengatakan Al-Mahdi akan keluar, dibaiat di depan Ka'bah nanti dalam usia 40 tahun. Di hadis yang lain, mendekati usia 40 tahun, dia akan dibaiat di depan Ka'bah, antara rukun Hajar Aswad dengan maqam Ibrahim. Tanda-tanda kemunculan Al-Mahdi, kata Rasulullah, apabila sudah terjadi huru-hara di seluruh dunia, khususnya Timur Tengah, apabila salji sudah turun di negeri Arab, apabila sungai Eufrat sudah kering airnya, dan ancaman perang dunia akan terjadi, apabila seorang raja yang menguasai Mekah, Madinah meninggal dunia, ada 3 putra mahkota yang keturunannya akan saling bergaduh dan ribut, dan sejak Februari 2015 Raja Abdullah wafat digantikan oleh Pangeran Salman. Ketika itu ada 3 putra mahkota, Pangeran Salman, Pangeran Talal, dan Pangeran Mukrin. Dan sekarang anak-anak para putra mahkota ini sedang bergaduh, ribut hebat-hebatan. Betul tidak? Kita semua mendengarkan, ya, wafatnya seorang raja penguasa Mekah dan Madinah. Dan 3 putra mahkota setelahnya, keturunnya akan saling bertembung memperebutkan kekuasaan Mekah Madinah. Rasulullah berkata, tidak satu pun dari mereka yang akan memimpin Mekah Madinah, karena Mekah Madinah akan langsung dipimpin oleh keturunan kandungku Al-Mahdi, kata Rasulullah. Masya Allah. Wafatnya Raja KSA. Setelah itu, apabila terjadi tahun-tahun bencana. Ini tahun ini yang akan berlaku adalah gempa-gempa di mana-mana. Gunung-gunung berapi meletus. Tsunami di mana-mana. Kehancuran ekonomi global. Seluruh dunia akan kembali dipaksa menggunakan emas dan perak sebagai mata uang. Uang kertas kalian pada saat itu sudah tidak akan berlaku lagi. Orang akan kembali menggunakan emas dan perak. Jadi percayalah Pak, Bitcoin atau electronic money tidak akan berjaya menguasai dunia. Karena ke depan, masih di masa jayanya uang kertas ini, kita semua akan menyaksikan kembalinya dunia menggunakan emas dan perak. Percayalah, karena ini ada hadisnya dari Nabi Muhammad, uang kertas kalian pada masa itu, kata Rasulullah, akan berserakan di pinggir jalan, dipermainkan oleh budak-budak kecil kalian. Seperti daun-daun menguning yang berguguran jatuh dari batang pohonnya. Dan manusia saat itu kembali menggunakan emas dan perak. Jadi saran saya kepada tuan-tuan yang mulia, kalau ada punya uang sekarang, kalau ada punya uang, ada rezeki ibu, langsung belikanlah emas 1 gram, 2 gram, ada rezeki belikan 1 emas, 1 mayam. Kalau di Indonesia saya katakan, kalau ada rezeki belilah 1 kilo, 2 kilo. Tertawa mereka di Indonesia. Saya ketahu yang ketawa ni enggak ada duit ni. Tapi yang diam saja sementara dia punya kemampuan sudah dibuat. Siapa yang buat? Cina. Cina sudah buat. Amerika Serikat sudah buat. Rusia sudah buat. Inggris sudah buat. Negara-negara besar dunia sudah mulai mengumpulkan emas sebanyak-banyaknya. Mereka tahu bahwa masa depan uang dunia akan kembali menggunakan emas. Kehancuran ekonomi global akan terjadi, ya. Ekonomi global. Dan orang terkaya nomor 2 dunia, Bill Gates, sudah mengatakan 2018 akan start menuju kehancuran ekonomi global paling mengerikan. Dan kemudian setelah itu, ibarat Allah yang kami muliakan, pada tahun ini pula kita akan menyaksikan nanti
perang yang terjadi di mana-mana. Perang, 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 perang. Al-Mahdi akan muncul ketika seluruh muka bumi sibuk berbunuh-bunuhan. Perang di mana-mana. Perang, perang, perang. Allahu a'lam apa yang akan terjadi. Makanya kata Rasulullah, pada fasa kelima nanti, jumlah laki-laki satu berbanding 50 wanita. Ternyata laki-laki di fasa ini banyak yang habis duluan. Ingat tidak perebutan gunung emas di Irak, kata Rasulullah. Dalam setiap 100 orang laki-laki, berapa orang yang terbunuh? 99. Padahal kata Rasulullah, semua laki-laki dari berbagai negara dunia akan datang ke sana membawa senjata-senjata mereka, memperebutkan gunung emas. Itu baru untuk perang besar. Sementara tiap-tiap negara akan mengalami peperangan. Wa kathural haraj, wa kathural haraj, wa kathural haraj. Qalu wa mal haraj ya Rasulullah? Ya Rasulullah, apa itu haraj? Nabi mengatakan perang, perang, perang. Al-qatslu, al-qatslu, al-qatslu. Banyak membunuh-bunuhan di sana hanya gara-gara makan. Dia rela membunuh tetangganya sendiri gara-gara lapar. Innalillah, ya. Ini kemarau ekstrim seluruh dunia. Kemarau, kemarau ekstrim. Dan kemarau ini sudah diumumkan oleh pakar-pakar bumi dan alam kita. 2019 sampai 2022, seluruh bumi akan mengalami kemarau ekstrim 3 tahun berturut-turut. Sementara kita sudah dengar pula bahwa kemunculan Dajjal ditandai dengan terjadinya 3 tahun di mana bumi mengalami kemarau ekstrim dan kelaparan di mana-mana. Maka ini akan mengundang kepada kelaparan. Disinilah orang-orang akan menjadi brutal, menjadi jahat. Untuk bertahan hidup, dia pun akan melakukan apa saja. Ya Allah, kemudian Rasulullah mengatakan, pada masa ini pula akan dibunuh seorang lelaki yang paling dicintai oleh orang-orang beriman satu muka bumi. Lelaki ini Rasul sebut dalam hadis yang sahih, nanti tolong baca dalam hadis. Nabi menggelari laki-laki ini memiliki nafsun zakiyah. Seorang lelaki yang memiliki jiwa yang bersih. Tapi jasanya besar buat Islam. Orang satu dunia ini, orang-orang beriman cinta kepadanya, suka kepadanya. Kira-kira siapa orang itu? Entahlah. Saya pun tak tahu. Allahu a'lam. Hanya orang-orang yang hanya prediksi saja. Semoga ini juga tidak tepat karena saya tidak berani memastikan. Yang saya lihat orang yang sangat banyak jasanya buat Islam di muka bumi saat ini dan dicintai oleh orang-orang beriman, dibenci oleh orang kafir dan orang munafik, satu, Zakir Naik. Ini orang luar biasa. Jasanya kepada Islam, jutaan manusia masuk Islam karena lisannya dan luas ilmunya. Tidak sedikit ahli-ahli pakar agama lain tunduk dan tumbang di depannya, dan ada yang bersyahadat masuk Islam sehingga dia dianggap berbahaya. India mewajibkan tangkap dia hidup atau mati. Yang kedua, yang punya peluang juga dibunuh, dan ini sudah dipesankan dan disampaikan, yaitu Presiden Persatuan Ulama Seluruh Dunia, Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi. Oleh As-Sisi, Presiden Mesir, sudah diumumkan, tangkap Qardawi hidup atau mati. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang yang punya peluang untuk dibunuh pula sementara umat Islam mencintainya, Raja Salman. Sebenarnya kalau seandainya Raja Salman tidak diganggu oleh putra kandungnya Muhammad bin Salman, Raja Salman sudah mulai mengarah kepada mempersatukan umat Islam seluruh dunia. Pencinta ulama, memuliakan ulama, hafiz Al-Quran, anti maksiat dan dosa. Inilah Raja Salman yang akhirnya diselingkuhi, ditelikungi oleh anak kandungnya sendiri Muhammad bin Salman. Dan beliau ditarjetkan untuk dihabisi. Yang keempat, orang yang punya jasa besar dan dicintai oleh umat Islam seluruh dunia yang beriman, ya, Erdogan. Recep Tayyip Erdogan. Ini pun diinginkan kematiannya. Jasa besarnya kepada Islam tidak perlu diragukan lagi. Ini pun orang diinginkan kematiannya oleh musuh-musuh Islam. Yang kelima, keturunan kandung Rasulullah yang menginspirasi kebangkitan dunia dan sekarang sedang tinggal di Mekah, yaitu Habib Rizik Syihab daripada Indonesia. Dialah yang menginspirasi kebangkitan Islam di seluruh dunia pada hari ini, dan dia pun diinginkan kematiannya.
Siapa di antara mereka? Allahu a'lam. Yang jelas dari mereka ini semua, mereka dicintai oleh orang-orang beriman. Betul tidak? Nama-nama yang saya sebut tadi, kita cinta semua tidak dengan beliau? Semua orang beriman yang kenal dengan mereka pasti cinta. Jasa mereka untuk Islam dahsyat. Nah, dibunuhnya ini menyebabkan orang-orang beriman satu bumi marah. Seluruh malaikat di langit akan marah dengan kematiannya. Dan kata Rasulullah, lalu orang beriman mengalami hiburan dari Allah, muncullah Al-Mahdi, dan orang-orang beriman berbaiat kepadanya. Siapa Al-Mahdi? Bagaimana silsilahnya? Bagaimana ciri-ciri fisiknya? Dan sebagainya, ini pembahasannya tersendiri. Pokoknya ini tanda-tanda kemunculannya. Tanda-tanda kemunculannya sudah nampak di sini. Dan dia muncul pada tahun-tahun tersebut. Pada tahun di mana semua ini sedang terjadi, maka saat itulah Al-Mahdi akan muncul. Al-Mahdi hanya akan muncul ketika tanda besar kiamat yang pertama sudah terjadi. Dukhon. Baik, sangat banyak sekali yang perlu kita uraikan, wahai Bapak Ibu. Waktu kita saja yang tidak mencukupi semuanya. Silakan nanti, Bapak Ibu semua, sekali lagi saya katakan, tolong dengarkan ceramah saya di YouTube, sehingga seluruh kita tidak ketinggalan informasi. Masalahnya, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, waktu kita memang sangat tipis. Kesempatan kita bersiap-siap sudah tidak lagi banyak. Dan saya mencemaskan tahun 2019 ini ke atas. Saya sangat mencemaskan. Di mana-mana saya sampaikan, di depan para menteri, di depan para jenderal-jenderal, di depan para orang-orang kaya, orang-orang hebat, rakyat miskin, di depan berbagai negara yang saya masuki, saya sampaikan kepada mereka, bersiap-siaplah. Persiapan yang paling sempurna itu adalah iman dan amal soleh. Tak ada persiapan lain. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila, oh, ada yang lupa saya tuliskan di sini. Apabila fitnah di negeri Syam sudah membara. Apabila fitnah di negeri Syam sudah membara. Fitnah di negeri Syam. Syam itu apa? Syria, Palestina, Yordania, Lebanon. Apabila fitnah, wal fitanu bisyam, yang dimaksud dengan fitnah-fitnah akhir zaman itu bukan Yaman, bukan Irak, bukan Iran, bukan Rohingya, bukan Uyghur, bukan Indonesia atau di mana saja, tapi Syam. Nah, apabila fitnah sudah membara di sana, umat Islam dibantai, 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 masjid-masjidnya dihancurkan, rumah-rumahnya diratakan. Apabila umat Islam dipaksa murtad, diusir dari kampung halamannya, maka ketika itu kata Rasulullah, badiru bil a'mali fitanan. Pada masa itu kata sabda Rasulullah, wajib kalian memperlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Amal soleh, stop amal salah. Ini perintah Rasul. Kenapa? Karena orang yang selamat, jadi fitnah di negeri Syam itu di sini posisinya. Karena sejak 2011 kan, sejak 2011 kita menyaksikan fitnah di Syam. Nah ini. Nah sinilah Rasulullah SAW bersabda, badiru bil a'mali fitanan, berlomba-lombalah kamu memperbanyak amal soleh. Sebab hanya orang-orang yang punya banyak amalan soleh lah yang akan dijaga oleh Allah dan selamat. Ini perintah tegas dari Rasulullah. Sebab umat Islam setelah itu akan mengalami hujan yang terus meningkat-meningkat sampai Dajjal keluar. Orang yang punya iman dan amal soleh akan dijaga oleh Allah. Dukhon datang, cuma orang beriman yang amal solehnya banyak yang akan selamat. Dajjal lepas, Dajjal masuki seluruh kota-kota di muka bumi. Orang-orang beriman yang beramal soleh yang akan terjaga imannya. Karena kata Rasulullah, ketika Dajjal datang, majority manusia akan sujud dan mengangkat Dajjal sebagai Tuhan. Saya khawatir, Pak.
kalau saya hidup ketika Dajjal itu nanti muncul, saya rasa saya pun tidak berani jamin diri saya akan selamat, iman saya maksud saya. Karena kata Rasulullah, nanti akan ada seorang lelaki yang merasa imannya sangat kuat dan imannya tidak akan berubah dengan munculnya Dajjal. Ketika Dajjal masuk ke kotanya, laki-laki itu keluar dari persembunyiannya dan dia yakin dia tidak akan murtad. Lalu setelah dia melihat Dajjal, Dajjal melihat kepadanya, fitnah dan sihir Dajjal akan mampu menjadikan laki-laki itu kafir kepada Allah, dan laki-laki tersebut sujud menyembah Dajjal. Kafirlah ia kepada Allah. Walaupun Dajjal nanti tinggal meninggalkan kotanya, laki-laki tersebut tetap akan kafir kepada Allah sampai dia mati. Jadi tidak ada cerita orang yang sudah beriman dengan Dajjal dia masih akan tetap kembali lagi kepada Islam. Dia taubat lagi, tidak ada cerita. Sementara Dajjal luar biasa yang diberi oleh Allah. Makanya kata Nabi, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat yang akan menimpa umat manusia ini di muka bumi melebihi fitnahnya Dajjal. Sejak Adam diciptakan sampai hari kiamat, tidak ada fitnah yang mengalahkan hebatnya fitnah Dajjal. Di hadis yang lain kata Rasulullah, kalau digabungkan semua fitnah yang pernah terjadi kepada umat manusia, lalu Dajjal muncul, dengan fitnah yang dibawa Dajjal, diadu mana yang paling berat, fitnah yang dibawa Dajjal atau fitnah seluruh yang pernah terjadi kepada muka bumi ini? Maka kata Rasulullah, kalah semua fitnah yang pernah terjadi di muka bumi, saking dahsyatnya fitnah Dajjal. Dan tanda-tanda Dajjal keluar adalah tahun-tahun kita ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibarat Allah yang kami muliakan, sampai di sini saja kajian saya. Kepada bapak ibu semuanya, tolong dengarkan kajian-kajian saya lainnya di YouTube. Saya tidak bisa jamin apakah masih ada hidup saya ke depan, apakah masih ada rezeki kita akan kembali duduk bersama. Tapi teknologi YouTube masih boleh kita buka saat ini, bukalah. Dengarkan ceramah ini. Lihat, di sini ada dalil-dalil yang sangat terang benderang dari Rasulullah. Lengkap sekali. Kitabnya ada di luar sana. Dapatkan ini. Maka dapatkan penjelasan-penjelasan yang ilmiah. Fakta-fakta yang sulit dan tidak bisa dibantah. Lengkap ada di sini. Khususnya kalau kitab ini, macam mana cara selamat? Ada di kitab ini. Zikir akhir zaman. Kalau ini uraian yang paling lengkap, paling menyejukkan dan paling mudah kita memahaminya, yang ensiklopedia akhir zaman. Dapatkan dua kitab ini, baca. Baca, karena ini berlakunya di zaman kita. Dan kalau kita tidak membaca, apabila kita tidak lagi menggali, kita sudah dengar satu kali ini, tapi kita tidak lanjutkan, untuk perlindungan diri, untuk keselamatan keluarga, saya sudah sampaikan. Ini semacam prolog, atau semacam mukaddimah lah, ya, pengantar. Bapak-bapak, ibu-ibu, setelah dengarkan ceramah ini, jangan pula bapak ibu jadi berubah, berubahnya berubah negatif. Melihat masa depan sudah tak semangat lagi. Lihat hidup ke depannya sudah gelap, dah mau kiamat. Pulangnya bahunya sudah macam ni. Pak, kenapa macam tu jalannya? Dah mau kiamat. Lalu anak-anaknya yang sudah tamat sekolah menengah atas dipanggil, nak dengar ceramah tadi tak? Betul ayah, sudah dengar. Mau dekat kiamat kan? Iya. Macam mana? Nak masuk, nak lanjut ke universiti ke? Iya ayah, tu apalagi kita punya sijil tak ada guna lagi. Dan nak kiamat, kita fokus ibadah ajalah. Jangan macam tu. Habis dengarkan ini pula tulis surat resign kepada perusahaan, mengingat menimbang sudah dekat kiamat, memutuskan saya resign. Tidak demikian. Perintah Rasulullah SAW lah yang harus kita tiru. Lihat para sahabat, setelah mereka mendengarkan kiamat sangat dekat dari Rasulullah, langsung seluruh mereka bersemangat dengan hidupnya. Betul tidak? Seluruh sahabat menjadi berubah. Mereka lihat, baki usia saya yang ada, mesti saya isi dengan hal yang paling bermanfaat dalam hidup ini. Saya harus punya amalan yang terbanyak. Maka mereka dalam bisnis, pasti mereka jujur dan mereka serius, karena mereka ingin hartanya banyak, dan dengan harta itu mereka boleh berbuat banyak untuk agama. Mereka dalam bekerja, mereka amanah. Mereka tidak ingin main-main dan corruption waktu. Mereka tidak ingin berkhianat. Masya Allah. Ketika mereka berdakwah, totality mereka dalam dakwah. Ketika mereka berjihad, jangan ditanya. Seolah-olah satu-satunya jalan surga adalah melewati musuh-musuh ini. Macam itu semangat mereka. Ketika mereka ibadah, mereka anggap inilah ibadah terakhir. Sehingga semuanya maksimal.
Ini yang dibuat oleh para sahabat. Saya berharap hal sama terjadi pada kita, Pak. Persis seperti kata Nabi, kalaupun besok sudah mau kiamat, hari ini masih ada satu butir biji kurma di tangan kamu yang boleh kamu tanam hari ini. Tanam, kata Rasulullah. Boleh kita tanam hari ini? Tanam! Padahal besok sudah mau kiamat, kan? Nabi masih perintahkan tanam hari ini. Bukannya Nabi tak tahu bahwa kalau biji kurma itu kalau ditanam 4-5 tahun yang akan datang baru mulai berbuah. Padahal besok sudah mau kiamat, tapi Nabi masih perintahkan tanam. Maknanya adalah sedekat apapun, petaka-petaka besar, bencana-bencana, huru-hara dan sebagainya, masih boleh kita buat kebaikan hari ini. Yang kebaikan itu mungkin 10-20 tahun yang akan datang baru mulai mendatangkan hasil dan buah. Tak apa, buat sekarang. Karena Allah tak tanya kita, kamu berjaya tak? Kamu berhasil tak? Allah tak tanya itu. Tapi Allah tanya, apa yang sudah kamu buat? Apa yang sudah kamu tanam? Apa yang sudah kamu mulai? Apa yang sudah kamu start? Akan Allah tanya itu. Maka mari wahai bapak-bapak, ibu-ibu, penuh semangatlah. Saya sekarang ini sedang dalam program membangun sekolah untuk tingkat pesantren tingkat atas. Kalau Nami, kan Nami mengatakan tingkat SMA, setelah tingkat menengah pertengahan pertama. Nah, saya bangun 3 lantai. Besar. Dananya juga besar. Ustaz, kan Ustaz mengajarkan sudah dekat mau kiamat. Kenapa Ustaz masih bersemangat? Inilah dia hadis Nabi itu. Sedekat apapun kiamat, hari ini masih boleh kita nak buat, buat hari ini. Macam itu, Pak, penuh semangat. Alhamdulillah. Dengan izin Allah, bulan April, 4 bulan yang akan datang, insyaAllah Allah akan kasih saya rezeki anak yang ke-17. Semangat! Ini akhir zaman. Kalau akhir zaman itu harus semangat. Jangan habis dengar ini bilang sama bini kita, anak cukup 2 ya. Udah mau kiamat nih. Jangan macam itu. Makin dekat kiamat, makin semangat untuk hidup. Ya, makin semangat menjadi orang yang paling besar dan paling banyak amal solehnya. Sepakat apa tidak? Setuju apa tidak? Semangat! Semangat sekali lagi. Sholat 5 waktunya semangat, kejar ke masjid. Begitu lho, Pak. Ya. Sholat tahajudnya, tolong bangun. Walaupun cuma 2 rakaat lalu 1 witir. Jadilah. Angkat tangan lama-lama, berdoalah kepada Allah. Kita sekarang ini miskin amal. Dosa kita banyak. Sementara yang selamat di akhir zaman adalah yang dosanya sikit, amalnya banyak. Sekarang kejar. Lakukan acceleration. Ya, percepatan amal-amal soleh. Inilah yang terbaik. Apabila kita punya harta, maka segeralah harta itu dimanfaatkan untuk beramal. Beramal. Ini ada pondok Tahfizul Quran, Darul Al-Azhar. Masjidnya memerlukan pembangunan tempat berwuduk, kamar-kamar mandi. Dan mereka sekarang sedang menantikan orang-orang beriman yang membantunya. Nah, bagikan pada mereka. Mahat Tahfiz Darul Azhar. Bagikan. Nih, saya tolong satu ruangan, saya tolong satu bilik dan sebagainya. Bismillah, itu amalan kita. Amalan akhir zaman. Baik ibarat Allah yang kami muliakan, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Macam mana? Sudah cukup? Cukup setakat ini ya. Kalau saya tanya sudah cukup, menggeleng, habislah kita. Terus lanjut. Lanjut Pak Ustaz. Ya lanjut, saya lanjut yang saya bicara di sini. Saya Bapak Ibu yang kami muliakan, insyaAllah sampai subuh pun saya berani bicara. Tetapi saya tak yakin perut Ibu Bapak sanggup bertahan. Sudah lapar. Sudah makan malam belum? Belum. Kalau saya tak pernah lah makan malam, aman saja tak apa. Tak tahu lagi rasa makan malam itu apa. Makan nasi baru enak. Ya, baik demikian. Semoga bermanfaat Bapak Ibu semuanya. Istiqomah lah ya. Istiqomah setelah ini, setelah dengarkan kajian ini, berubahlah kita dari orang-orang soleh biasa menjadi orang soleh luar biasa. Selama ini menjadi wanita solehah biasa, besok ini menjadi wanita solehah luar biasa. Baik, demikian saja. Kitab-kitab kita ada di luar sana dan ini bermanfaat sekali untuk rujukan utama Bapak Ibu semuanya. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina assirata al-mustaqim Sirata al-lazina an'amta alayhim Ghayril maghdubi alayhim Waladdallin Amin اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا سميع قريب مجيب دعوات Ya Allah, Ya Hayyun, Ya Qayyum, birahmatika nastaghith, la hawla wa la quwata illa billah. Ya Allah, kuatkanlah iman kami di akhir zaman ini, Ya Allah. Kokohkanlah hati kami di atas agamamu dan di atas jalan siratal mustaqim. Ya Allah, tambahkan kesabaran untuk kami, Ya Allah. Dan jadikanlah kami termasuk di antara hamba-hambamu yang istiqamah. Ya Allah, Ya Rabb kami. Jagalah diri-diri kami, istri-istri kami, pasangan-pasangan hidup kami, anak keturunan dan seluruh zuriat kami, serta keluarga besar kami dari fitnah dan petaka-petaka besar di akhir zaman. Dan dari fitnah Masihid Dajjal, kami berlindung kepada Engkau, Ya Allah, menjadi kafir di akhir zaman. Kami memohon kepada-Mu selamatkan kami di antara menjadi orang-orang murtad di akhir zaman. Ya Allah, kuatkan hati kami sehingga kami menyenangi amalan-amalan soleh dan jadikan kami jijik dan merasa benci dengan dosa, benci mendekati tempat-tempat dosa, Ya Allah. Wahai Rabb kami, satukanlah hati kami sesama umat yang beriman, sesama umat Nabi Muhammad, Ya Allah, yang beriman dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, Ya Mujibas Sa'ilin, Ya Qadiyal Hajat, Ya Rafi'ad Darajat. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, jadikanlah akhir hayat kami mengucapkan kalimat La Ilaha Illallah. Berilah kami rezeki husnul khatimah. Lindungi kami, Ya Allah, dari su'ul khatimah. Ya Allah, lindungi kami dari fitnah dan azab kubur. Lindungi kami dari beratnya urusan di padang mahsyar. Dan selamatkan kami seluruhnya dari api neraka jahannam-Mu, Ya Allah. Masukkan kami seluruhnya ke dalam surga Firdaus. Masukkan kami, Ya Allah, seluruhnya ke dalam surga Firdaus. Masukkan kami, Ya Rabbana, seluruhnya ke dalam surga Firdaus. Allahumma amin. Amin, ya amin, ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين صلى الله. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama membaca surat Wal Asri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahu al-azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu, ada amanah dari saya. Pertama, setelah keluar dari sini, bagi yang mampu menyampaikan, bantulah sampaikan pada yang lain. Biar yang lain-lain juga melakukan persiapan. Kemudian, bila tak mampu menyampaikan, download. Download dari YouTube, kemudian buatlah CD, kemudian perbanyak, bagi-bagikan. Nah, sharelah dakwah ini kepada yang lain. Semoga yang lain pun tersadar, kemudian terjaga daripada tidur panjangnya. Kemudian menganggap bahwa
saatnya harus serius dalam hidup ini mempersiapkan keselamatan hari akhir yang sudah di depan mata. Kemudian yang ketiga, insyaallah Bapak Ibu sekalian, saya senantiasa membawa untuk dalam rangka menolong agama Allah, baik untuk pembangunan, untuk pesantren tahfiz Quran dan sebagainya, untuk membiayai para da'i-da'i dan seterusnya, saya bawa souvenir ini. Ini adalah kesturi. Kesturi bibit asli daripada India yang sudah kita ruqyah. Ini adalah kesukaan Rasulullah. Coba lihat tanda besar kiamat yang ketujuh. Angin lembut yang bertiup dari negeri Yaman. Angin ini berbau wangi kesturi. Dan kesturi ini kesukaan Rasulullah yang paling disukainya. Dan ini pun sudah kita ruqyah, sehingga siapapun jin dan syaitan pengganggu yang ada dalam tubuh kita, tubuh keluarga kita, semoga saja dengan menggunakan parfum ini Allah jadikan mereka tak kuat bertahan dan Allah enyahkan mereka dari tubuh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Benda ini ada di luar sana, dapatkanlah, niatkan untuk dua hal. Hidupkan sunnah, kemudian dapatkan nilai berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. 100%-nya adalah untuk menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian saja, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Siapapun yang baca doa ini, kata Rasulullah, sebelum ia berdiri dari tempat duduknya masing-masing, Allah gugurkan dosa-dosa kecil yang ia perbuat sebelum itu. Sama-sama kita baca. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.